Imam Mahdi ialah seorang Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan sangat jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya. Dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. HR Tabrani. Hadis lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah, telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. HR Muslim dan Ahmad. Nama Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelaran, sebagaimana halnya dengan gelar khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas dan bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab kata, imam ialah pemimpin ataupun Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dia bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu, bagi kita sebaiknya tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun. HR Abu Daud dan Al-Hakim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi bukan kerana kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan kerana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah, Ka'bah, untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang?
Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. HR Bukhari Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hajar Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa kecuali seseorang yang selamat yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. HR Muslim, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Telah bersabda Rasulullah akan dibayat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. HR Ahmad, Abu Dawud telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah Ka'bah untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dari mereka. HR Ahmad. Kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lod dalam kompleks Al-Aqsa. Ada disebutkan dalam Atsar, kata-kata sahabat yang menerangkan tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Menurut riwayat, apabila sudah dekat kedatangan Imam Mahdi, akan banyaklah terjadinya peperangan, bencana dan kekacauan. Pada masa itu nanti semakin banyaklah terjadi pembunuhan dan peperangan. Orang mau bunuh-bunuhan sesama kaum sendiri karena masalah yang remeh. Antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, begitu juga dengan negara lain berperang karena masalah yang kecil. Bencana semakin banyak, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Begitu juga dengan penyakit, semakin banyak jenis penyakit dan semakin ramailah manusia yang berpenyakit. Menjelang datangnya Imam Mahdi ini, akan muncullah api yang besar dari arah masyrik, tempat terbenamnya matahari, dan menerangi seluruh ufuk selama 3 malam. Pada masa itu juga nanti, lengkaplah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi, seramai 60 orang. Masa itu tenggelamlah kampung-kampung di negeri Syam. Akan datang angin yang hitam yang menyebabkan ramai manusia yang mati. Sungai Furat di Irak akan melimpah yang menyebabkan kota Kufah tenggelam. Akan terdengar suara seruan dari langit. Suara itu dapat didengar oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan yang paling mengherankan lagi, suara itu dapat difahami oleh semua orang. Ini karena semua orang mendengar panggilan itu dalam bahasa sendiri. Bangsa Arab mendengarnya dalam bahasa Arab. Bangsa Melayu akan mendengarnya dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Pada masa itu juga terdengarlah suara pada tengah malam bulan Ramadan yang menyebabkan semua orang yang tidur terbangun. Banyak pembunuhan dan banyak peperangan berlaku sehingga akan banyak darah mengalir di jalan-jalan raya.
orang semakin berani berbuat jahat, tidak kira tempat dan waktu. Pada masa itu nanti, yang diangkat menjadi pemimpin terdiri daripada orang-orang jahat. Pemimpin jahat dan orang yang dipimpin pun sama-sama jahat. Dalam sebuah hadis ada menyatakan bahwa manusia pada zaman itu yang beriman pada petangnya tetapi esoknya sudah menjadi kafir. Bukan berarti petangnya dia Islam tetapi esoknya Yahudi atau Nasrani. Maksudnya di sini banyaknya orang nanti akan kafir nikmat. Apa-apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri dan tidak digunakan di jalan yang diridhai Allah. Menjelang turunnya Imam Mahdi dikatakan tentara dari Turki akan datang ke Jazirah Arab. Mereka datang untuk menakluki tanah-tanah Jazirah Arab. Mereka bunuh pemimpin-pemimpin dan mereka kuasai daerahnya. Dalam keadaan dunia yang huru-hara itu, muncullah Imam Mahdi. Beliau datang untuk meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi kekalutan di muka bumi ini. Semua makhluk di muka bumi ini gembira dengan kedatangan Imam Mahdi, bukan dari kalangan manusia saja, bahkan dari binatang, hewan buas, burung-burung dan lain-lain. Imam Mahdi itu adalah seorang lelaki yang soleh daripada keturunan Nabi Muhammad. Dia diangkat menjadi pemimpin ketika manusia di seluruh dunia begitu buruk keadaannya. Imam Mahdi akan diangkat sebagai pemimpin setelah dilihat beliau berilmu, berakhlak, dan mempunyai banyak kelebihan. Manusia pada zaman itu berharap agar Imam Mahdi ini dapat mengembalikan dunia kepada kebaikan. Imam Mahdi itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus ke dunia sebagai penyelamat umat akhir zaman. Begitu juga dengan umat akhir zaman, tidak tahu bahwa orang yang diangkatnya itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan diketahui adalah Imam Mahdi apabila dia telah memegang pimpinan. Beliau akan menunjukkan perilaku yang baik, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa manusia yang sudah begitu lama bergelimang dengan dosa mau diajak kepada kebenaran? Keadaan ini samalah seperti zaman jahiliyah dulu sebelum kedatangan Rasulullah. Rasulullah datang menyeru kepada Islam, orang akan mengikutnya. Walaupun baginda terpaksa menghadapi penderitaan dan kesusahan yang dahsyat, keadilan dapat ditegakkan di zaman Rasulullah. Karena masyarakat yang baik dan beriman kuranglah malapetaka dan musibah yang menimpa mereka. Bahkan rahmat Allah datang bagaikan air yang melimpah ruah, tak terkata nikmatnya. Umat akhir zaman, setelah dunia aman makmur kembali seperti zaman kegemilangan Islam satu masa dulu, maka pada masa itulah, tahulah mereka bahwa pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi.